Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfiru wa yassir amri. Ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bilhaq wa anta qarrul fatihin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Qala Allah taala fi Al-Qur'an Karim, inna anzalna fi lailatul qadr wa ma atraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alf shahr. Tanazzalu al-malaikatu war-ruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Assalamualaikum hingga hatta matlamat. Surakullah al-Azim. Jadi kita sambung pengajian kita dalam bab kodok dan kodaran, beriman kepada takdir baik dan takdir jahat. Makna kodok dan kodar, benda yang paling kita kena letak dulu, maknanya kodok dan kodar ini adalah wajib kita beriman, dan semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada baik ataupun buruk, semuanya daripada Allah. Semua Allah buat baik, Allah buat jahat. Nah, Allah buat syurga, Allah buat neraka. Cuma atas kita je. Atas kita, kalau kita buat baik, sebab orang yang buat baik ni, Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ila nur. Orang yang melakukan kebaikan ini, Allah pimpin dia. Allah pimpin dia melalui fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, Allah mengilhamkan kepada kita baik dan jahat, dan maka Allah Subhanahu Wa Taala lah yang kalau baik itu dia pimpin, dan kalau jahat itu syaitan pimpin. Suatu malam tadi ada orang tanya saya, macam mana semalam di pusat bandar, dia tanya, habis itu orang yang duduk di pusat apa tu, pusat serenti itu kira takdir tu lah. Memang takdir Allah Subhanahu Wa Taala, tapi takdir jahat dia tu dia cari. Kejahatan ini yang dicari setelah adanya bimbingan daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi, daripada ulama, daripada syariah dan sebagainya. Maka Allah mengilhamkan kepada kita, kita nak baik ke kita nak jahat. Sebab sifat fitrah manusia ini, dia tak nak benda jahat. Dia tak nak benda jahat. Mesti dia nak baik belaka. Bila dia nak baik belaka, maka di situlah menggunakan akal untuk mencari kebaikan berpandukan kepada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau dia pilih juga jahat, dia pilih juga jahat, bermakna dia tu memang ikut syaitan lah. Sebab kita ni dikendalikan oleh tiga makhluk. Pertama makhluk syaitan, kedua qarin, ketiganya ialah nafsu. Nafsu. Jadi yang syaitan ini memang diikatlah sebelum Ramadan, tak ada lah. Yang adanya qarin dan adanya nafsu. Jadi kebetulan kita nak bincang sikit dalam bulan Ramadan, walaupun ramai dah mari bincang dalam bulan Ramadan, tapi mungkin versi dia lain-lain. Ada ini cara saya, dia cara dia. Maknanya tuan-tuan yang dihormati Allah, bulan Ramadan ini benda yang paling besar sekali ialah untuk mengikat nafsu kita, supaya nafsu kita itu tidak bebas, tidak bebas sangat. Ada boleh dikontrol dan sebagainya. Supaya mari lepas pada bulan Ramadan nanti, nafsu kita pun dia pandai ikut kita, bukan kita ikut nafsu. Bila nafsu ikut kita, jadi moleklah macam tuan-tuan semayang terawih, malam-malam baca Quran, zikir, wirid dan sebagainya. Maka tuan-tuan itu nafsu ikut tuan-tuan. Nafsu suruh baca Quran, bimbing nafsu baca Quran, zikir, wirid dan sebagainya. Tapi kalau kita ikut nafsu, tuan-tuan tahulah bagaimana orang ikut nafsu. Jadi kalau pada kita balik, balik pada kitab ni saya tahu lah. Siapa ada kitab masuk syurga. Dan tak ada kitab pun masuk syurga juga. Ada tak kata pun masuk neraka. Seseorang yang beriman akan menerima semua itu dengan jiwa yang tentera, dan tidak melupakan ikhtiar dalam perkara yang dapat dilakukan ikhtiarnya, serta percaya bahawa di sebalik alam yang nyata ini ada kekuatan raib yang lebih gagah, iaitu kekuasaan Allah. Jadi bermaknanya qada dan qadar ini di antara dia nak mengajar kita supaya kita ni jadi tenteram. Apa-apa saja berlaku, benda yang sudah berlaku, yang sedang berlaku, yang akan berlaku,
yang benda yang kita tak jangka ialah benda yang akan berlaku. Mari sesuatu perkara yang kita tak jangka, kadang-kadang kita rasa susah hati. Tapi bila kita ada kita ada qada dan qadar ini, ada kita letak, kita beriman dengan dia. Bila dia mari qada dan qadar, kita tongkat ada sandaran dia. Sandarannya Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hati menjadi tenteram. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ada dengan hanya mengingati Allah, hati akan menjadi tenteram. Sebab tu kita ni galak sangat baca Quran, galak sangat zikir, galak sangat wirid dan sebagainya ni. Supaya apa? Supaya kita ni dekat dengan Allah dan Allah boleh mententeramkan hati kita. Kita tak boleh tenteram hati kita. Kita tak boleh nak tenteram hati kita kecuali Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara tadi. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Dengan hanya mengingati Allah, ada hati akan menjadi tenteram. Dan dia kata kita hendaklah berikhtiar. Ikhtiar itu mesti ada. Macam tuan-tuanlah, kalau rezeki tuan-tuan ikhtiar mai saja, itu ikhtiar tuan-tuan. Rezeki Allah Subhanahu Wa Taala ni muka Tuhan letak belakang. Nah, saya menaikkan siapa kaya ni, siapa kesalahan ni, dekat nama ayah dah tak bayar 18,000 nak gaya selusa. Nah, tapi tak ada lah nak mati orang dosa kita. Saya kata kena masuk dalam 18,000 dah 2 minggu dah ni saya pun nak gaya. Masuk cek dah bank masuk dia. Saya telefon bank itu. Bank itu kata tak ada. Telefon dia. Tak percaya saya. Tak percaya lah. 2 minggu tak masuk dulu. Tak apa. Kalau nak gaya lah tu. Tapi kalau tak kepala aku ni. Semalam ajak dua belakang malam ni. Tiap malam ni Lailatul Qadar. Dolar ka'ah tu capur dengan latar ka'ah. Banyak tu tu. Habislah. Jadi bermaknanya dia kata di antara dilakukan ikhtiar serta percaya bahawa di sebalik alam yang nyata ini ada kuasa lain. Sebab tu ada. Nah, ada kuasa lain yang lebih jaga, yang dapat menyelesaikan apa saja masalah, permasalahan yang kita hadapi. Yang disebut dalam kitab ni lah. Sebagaimana firman Allah, saya nak confirm lah, saya baru kirim email di Pakistan tu air laut jadi beku, betul saya ada kirim email air laut jadi beku duduk tengah ombak tu tengah gitu, gambar ni gambar lah Allah Allah betul kan duduk laut beku, sebab dia tunjuk besi tu, besi tepi pantai tu hotel kali enak. Dia ada air apa batu putih apa. Saya deh. Ingat tak tahu bahasa Melayu. Nak sebut orang putih lah ni. Saya pula tak ingat bahasa orang putih. Jadi maknanya dia jadi beku tuan-tuan. Wallahualam lah. Saya baru terima tadi lah. Dia kata ini di antara kekuatan Allah, kebesaran Allah lah. Tapi kalau saya tengok tepi-tepi laut tu kira jadi beku tu kira betul dah. Wallahualam. Kerja Allah ni kita tak tahu deh. Kalau betul-betul lah. Kalau tak betul pun tak apalah deh. Okey, balik pada kita balik. Allah kata kullan yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, kita tak bincang pasal puasa sangat lah. Kita tak bincang pasal puasa sangat sebab saya rasa yakin tuan buat usah-usah lain banyak oi cerita buat puasa tu. Mana? Mana? Kau entah tak mari juga. Kullu yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah tidak akan mengenai kami melainkan apa yang telah ditulis ataupun telah ditakdirkan oleh Allah bagi kami. Maknanya apa saja terkena kepada kita sama ada baik ataupun buruk, semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah belaka. Allah catatlah. Dalam suratan Allah Subhanahu taala. Tak boleh nak lari dah. Tidak ada orang yang boleh lari daripada takdir Allah. Kecuali dengan beberapa perkara, takdir yang boleh dipindahkan dengan amalan dan takdir yang boleh dipindahkan dengan doa. Bila lepas kita dah bincang dah. Takdir dia ada dua kan? Ada, satu mutlak, satu lagi tidak mutlak. Mana yang takdir yang tidak mutlak, walaupun tertulis, dia boleh pindah dengan doa dan dia boleh dipindah dengan ibadah. Itu dia. Dan kepada Allah lah maka hendaknya orang-orang yang beriman berserah kepada berserah diri. Itu Allah Subhanahu Wa Taala memujuk kita apa-apa saja yang berlaku atas dunia ni kami hendaklah serah kepada Allah, fatawakkal alal fatawak
falyatawakkalil mu'minun. Orang beriman semua hendaklah kamu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya seseorang manusia tidak yang mengetahui apa yang telah ditakdirkan Allah sebelum berlakunya. Kita tak tahu nak berlaku apa. Ada. Berlaku apa kita tak tahu di depan hari kita. Kita nak mati di mana, kita nak apa berlaku lepas ni. Mungkin tuan-tuan naik lift tak gerak, jangan jatuh sudah mati. Ada. Ataupun kita tak tahu berlaku. Nak bebaskan bila, nak bebaskan daripada ISA. Semalam baru tahu ISA bebas dia. Jadi maknanya tuan-tuan semua ni kita tak tahu. Takdir Allah yang tertulis kita tidak tahu. Untuk apa? Untuk sebenarnya untuk kita berikhtiar, kita berusaha. Takdir-takdir ni supaya kita berikhtiar dan berusaha. Kalau kita hanya, oh biarlah, aku dah ni apa dah, aku malah semaya. Ataupun semaya banyak-banyak pun tak guna juga. Aku kena apa, baik tak boleh semaya. Jadi tak semaya. Jadi tunggu situ. Alah, kalau aku boleh kira, kalau aku boleh kira, boleh tu buat, buat, kalau tak buat, kalau ada situ, dapat situ. Tak boleh. Sebab dia nak semua kita berusaha. Tak payah dakwah, orang dah masuk Islam, masuk Islam je lah. Tak payah kita pergi mengajar, tak payah apa. Tak boleh. Kita mahu mengajar, kita mahu mendengar, adalah ikhtiar kita, usaha kita untuk mencari ilmu. Usaha kita untuk mencari ilmu. Saya mengajar tuan-tuan, sebenarnya saya dapat ini. Saya baca sini, saya bawa mengajar kitab lain. Sebab lain saya baca kitab lain, saya ambil daripada kitab itu, saya bawa mari sini. Itu je tak ada. Supaya semalam saya mengajar tak takdir di dalam kitab Akidah Al-Sunnah Wal-Jamaah. Dan saya baca kitab itu dulu, saya bawa ke sini. Kebetulan ada semua hari ini, tak takdir, alhamdulillah. Jadi maknanya, semuanya adalah kita berusaha. Allah Subhanahu wa taala takkan tunjuk kepada kita ni tak demo. Cuma yang kita boleh tahu setelah berlaku. Ni aku sebenarnya dah berlaku dah. Tapi kalau di depan hari kita tidak tahu, Supaya kita potong bomo. Tok bomo ni ada satu kes. Kalau saya pergi jumpa betul-betul. Dia ni cinta di UN. Cinta-cinta putus. Bila putus, jatuh sakit perempuan. Bila jatuh sakit, dia pergi jumpa Tok Mama dicerak. Perempuan. Tok Mama ni kata nama apa dia? Kak Lati yang buat ni. Dia kata, nama sekejap. Dia buat melalui handphone, melalui baju, melalui kain, melalui cincin. Perempuan tu, nak perempuan tu, calon apa ni? Membuat gini. Kerana aku. Kebetulan ayah dia ni bukan guru agama kata, Tok Bila Masjid Wangsa Maju. Masjid apa pun yang tersebut. Wangsa Maju tu luar masjid. Banyak masjid. Tak boleh? Tak boleh. Ada. Jadi dia ada situ. Jadi mula-mula ayah dia macam percaya, tak percaya begitu lah. Aku bawa guru agama dulu. Lepas tu Tok Bila. Tok Bila ke Tok Bila sebarangnya lah. Tok Bila guru agama. Ada yang di Tok Bila cincin, kerja jadi Tok Bila. Seorang sedap-sedap sikit kan? Ni dah Tok Bila ada agama sikit. Tapi dia gitulah, tidak yakin. Layak lama sekali, kalau saya panggil saya, ajak saya pergi, saya rasa saya tak boleh ada hal. Dia pun pergi, dia pesyarah UIA. Dalam bahasa Arab, Ustaz Zuki, menantu kepada Ustaz Ghani Samsudin. Tak pergi. Pergi dah, dah bisik dah ni, pecah hati roh, kata dia ni buat. Dia jumpa saya tak buat, Ustaz benar-benar, tak okay, kita nak buat benda ni, kita orang ngaji. Dia pergi mengadak anak Tok Bawang Mata tu. Sebab Tok Bawang Mata kata, ialah orang ni buat gini, dia buat gini kan. Dia mengadak dengan Tok Bawang Mata. Macam dulu tahiyat tu, dia letak budak lelaki tu belakang. Dia tanya, awak kenal ada lelaki belakang? Tak kenal. Awak tak tahu apa-apa kata dia? Tak tahu, apa sebab? Ni lelaki yang awak tuduh, kata dia ni buat gini. Saya tak tuduh pun, saya tak kata apa. Dia ni syarah, tunjuk Tok Wong. Mula-mula dia kata Tuhan. Dia ada kata dia orang tua, aku main muasu dah ada. Ada? Kalau tak boleh ada, tak boleh karate dia. Kata Tuhan tak begitu, dia tidak karate ya. Sebab dia tutup, benar apa yang tidak? Benar apa depan? Ni orang ni sifat kurang dia gini. Sedangkan dia ni perempuan tak pakai tutup. Bomoh dia lah, dia letak tangan dia tu. Gila. Anak dia letak anak perempuan dia sebelah tu, dia sedar. Dia tiba-tiba tadi, masuk di air. Tengok malam.
bukan tengah hari, kalau tengah hari juga gitu. MS tu, ha? Malu, dah. Duduk, ha? Awak sakit gini-gini, awak ni buat juga seluruhnya buat dan sebagainya. Ya. Lepas pula hidup dia masa depan ni, dia jadi gini-gini-gini. Allah. Kawan saya pergi baca, dia kata muni masih lebih pada Tuhan. Ngocak. Dia kata muni berubah, cuba baca Quran sikit, tengok sikit. Dia kata saya baca relati. Oh tak apa ni, oh baca relati tak apa, nak dengar baca luar. Tak baca sahabat sudut. Nah, jadi maknanya tuan-tuan, betul lah di antara as-sab'u mubiqat, orang-orang yang melakukan dosa besar, di antaranya sihir, golongan ni, bomo jati yang tidak, yang menuduh kau-kau ke depan yang dia tidak tahu. Ada, dia ni gini, dia ni gini, dia ni gini. Jadi tuan-tuan kena beli nak pasal ke bomo gitu. Yang ada gini. Tengok pula sikap dan perangai dia tu tak pakai tudung pula. Ada. Ya tapi okey, dia yang ngili, dia. Pusing kepala. Kalau perempuan ni dia rambut panjang. Dia ada peteri ke lantai dulu, peteri mak yun. Ada. Dia duduk, dia pusing. Rambut dia, dia pun jatuh betul yang main tu. Dari mana? Dia orang haji, bukan orang haji. Tengok. Pasal dia ajar ikut perangai gitu, kita kerja mula-mula, ngaji mula-mula. Sakit sikit pergi jumpa Tok Bomo. Kecuali kalau tuan-tuan pergi jumpa Tok Bomo, start daripada Fatihah. Tuan-tuan dengar ayat kursi, tuan-tuan dengar ayat surah Baqarah, tuan-tuan dengar lau azanna, tuan-tuan dengar ayat ni. Sampai sudah, okey, tak ada masalah. Ada. Ataupun bila sudah-sudah, ustaz, apa dia senang? Oh, sebenarnya dia ni, ada orang lain buat ni. Mungkin sebelum rumah tu kot. Tubuhnya gini. Tuan tak punggu balik walaupun dia baca Quran. Sebab dia tak tahu benda lagu tu. Nabi dia tahu itu pada izin tu. Tapi kalau orang lain tahu lebih pada tu, bermakna dia tu tak betul. Gitu kan? Ni kau nak ke mana? Tak cara dah, bila-bila kosong. Okey, balik pada kita balik. Sebenarnya seseorang manusia tidaklah mengetahui apa yang telah ditakdirkan Allah sebelum berlakunya. Sebelum berlaku, takkan tahu. Selepas berlaku, baru tahu. Dan ia tidak perlu disuruh mengetahui. Kita tidak suruh tahu Allah apa berlaku, apa panggil. Allah, dengar kita. Bukan takkan dengar, gila jadi. Apa nak berlaku depan itu, kita tak tahu. Nah, contoh jatuh tangga kok, contoh jatuh kereta kok, jatuh motor kok, belaga kok, gapo kok, kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Okey. Kerana persoalan takdir bukanlah urusannya, urusan kita. Persoalan takdir adalah persoalan Allah. Bukan persoalan diri kita sendiri. Urusannya sebagai manusia ialah berfikir, berusaha dan berbuat dan beramal menurut kehendak sesuatu peraturan dan sebab-sebabnya. Walaupun ada istilah dia kulli syai'in sababah. Tiap-tiap sesuatu yang berlaku itu mesti ada sebabnya. Sebab-sebab yang tertentu. Mesti daripada sebab-sebab urutan itu maka berlaku sedemikian. Okey. Kemudian dinantikan hasilnya. Katalah seperti saya sebut dah pada bulan lepas, kita buat kerja begini, kita buat macam ni, tiba-tiba jadi macam ni. Maka jadi macam inilah baru kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tunggu hasil. Serupa kita hidup atas dunia lah. Kita hidup atas dunia. Contoh-contoh semayang, poso, beramal ibadat sekalian. Dekat mati. Rupanya kalimah la ilaha illallah tak disebut. Tahu-tahu di akhirat besok ke neraka misalnya. Mesti ada sebabnya. Saya semayang tu, saya buat amal ibadat. Mengapa saya masuk neraka juga? Tuhan kata membuat amal ibadat tidak kerana aku. Membuat amal ibadat adalah kerana riya. Membuat amal ibadat kerana ni, kerana makhluk aku. Mungkin minta pahala dengan dia. Habis cerita. Cuba kita baca tengok. Man sama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa dengan ikhlas dan mengharapkan keridhaan Allah, maka Allah akan mengampunkan dosa dia. Kami nsa'in lai sa'u min siyami illa jawal atas. Sebab ramah Allah puasa. Tapi tak dapat apa-apa daripada puasa mereka. Kecuali lapar dan dahaga. Cuba tengok. Ramah Allah puasa. Ada. Apa satu tak dapat. Dah puasa duk main nafsu. Tadi pelepah nafsu. Nak makan, nak minum. Tuan-tuan, kita letak gini.
Puasa ni bukan matlamat kita hari raya. Puasa bukan matlamat berbuka. Tapi berpuasa ialah matlamat mencari kerajaan Allah. Nak suruh kita jadi orang yang bertakwa. Dalam ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tetapi bila puasa, aku bagi kamu berbuka dan aku bagi kamu berhari raya. Hari raya ini adalah hari kemenangan bagi orang Islam. Hari raya lain tak campur. Nah, kesian Ustaz Fauzi Mustafa. Kena balik. Ana, awak mengaji syariah. Awak tahu hukum. Awak keluarlah untuk Ustaz tahu. Tapi moga dah jaga, tak tahulah jaga apa. Pokok ni tak tahulah. Ana, jaga sana. Tak haram lah, tak dosa lah. Tak dosa apa. Ana, ulama tak boleh cakap. Kalau ulama cakap, pembangkang. Saya tak boleh cakap. Kalau saya cakap, pembangkang. Walaupun saya memang pembangkang. Susah. Tengoklah. Siapa dia cakap masalah hukum? Siapa dia cakap masalah hukum? Anak? Ini tuan-tuan kena beringatlah. Kita gaya Cina tak apa. Sebab gaya Cina ni kerana gaya tahun baru je. Gaya Kristian, gaya Hindu, gaya siapa, semua tu agama. Nah, agama tak ada campur. Mana? Tu agama tak ada campur agama lah. Kalau apa lah, apa ayat dia? Wattarifi ma'at apa khairu dinillah ya bu'un awalau. Habuk ya, tak ingat ayat dah. Malah duk gunung. Lupa ayat. Mu tak boleh ambil lah agama lain. Maksud dia begitulah. Nah, dan agama inna dina indallahi Islam. Ha, kita Islam. Gaya-gaya kita je. Yang pergi gaya kino. Gaya keling buat dah. Kita keling juga ke? Gaya keling lah pergi. Ha, tak? Boleh pergi peluk pelak. Capur sana. Buat sini. Peluk sana. Selamat air raya dan sebagainya. Tepat raya capur habis. Sekarang ni nak capur habis tak? Agama ni tak kira lah. Asalkan perpaduan. Asalkan perpaduan. Nah. Boleh duduk sama. Biar dia menghina agama kita pun tak apa. Saya cerita dekat tuan-tuan. Pasal seorang tu dia dia kontraktor. Ha, kontraktor yang nak diberi dia ni tak apa, saya cerita sekarang. Dia ni kontraktor. Ah, kita dah JKR. Oh, belum lagi. Sini, saya cerita sini. Saya cerita di Lekri. Dia ni kontraktor. Buat kerja JKR lah. Teman tak masuk. Dia dah pinjam dengan Alun. Pinjam dengan Alun, beribu. Boleh bayar lagi mula-mula. Dua tiga kali pinjam, tak boleh bayar. Bila tak boleh bayar, Alun pergi jumpa dia, Cina lah. Kalau you tak boleh bayar, you jumpa bos I. Pergi bawa jumpa dengan bos. Bos ni India. Nama dia Michael. Dia tanya, kenapa Zul you tak boleh bayar? I tak boleh bayar gini, cerita gini. Okay. Kalau you tak boleh bayar, I boleh bayar, suruh bayarkan. Dan I boleh settle berlaku, you punya hutang semua sekali. Dan you akan ada dalam account, sekiranya account you ada dalam 1,000. Kalau you nak menega lah, dia kata, tak ada masalah. Syarat you ikut saya. Ikut apa? Okay, kalau ikut apa, dia keluar 4 borang. Borang yang dia perasan, satu borang tu loyal lah. Untuk loyal kita. Ada satu lagi borang tu, borang daripada pejabat pendaftaran negara, pertukaran agama. Dia kata kalau you nak dia you nak duit 1,000 dalam akaun sekarang dan you nak habis dengan siapa, you masuk agama Kristian. Tapi nak Zul, kalau you masuk agama Kristian, you nak pergi semayang, you nak pergi you macam biasa, tak payah tukar agama, tak payah tukar nama, dia kata. Ada macam Lina Jo tak betul, bodoh, dia kata. Masuk agama, tak macam biasa, dia kata. You nak pergi semayang, nak pergi bol, nak gaya, nak puasa, nak apa, buatlah, dia kata. Tapi minta dengan you Zul, anda, you pergi ke Jalan Gasing seminggu sekali. Dan kalau tak ada seminggu sekali, you sibuk sangat, pergi sebulan sekali. Zul pun kata. Zul kata, sebab Zul tu jumpa saya. Saya dulu cari orang, dulu bayar, settle dia RM10,000. Saya tak ada duit. Saya boleh ada tenaga je, saya pergi cari orang, dulu bayar tu. Nah, dulu bayar sebab dia ni nak dikristianikan. Sebab tuan-tuan, malam-malam, hari-hari dia telefon. Marilah masuk agama ni. You duduk dari Islam apa you dapat. Tengok you susah, Tuhan you tak boleh tolong. Betul. Sekali dia jawab, okeylah tak apalah.
Bangun satu daripada tempat tidur, tengok anak, tengok bini, tak jadi, tarik balik. Kali pun saya pun dengan malam menangis. Tua dah, 40 lebih. Saya muka malu juga saya, muka dia orang tua, saya remaja menangis depan saya. Apa ni menangis depan budak-budak dia kan? Nang ustaz macam mana ni ustaz gini 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 saya tu. Ada. Semua so, dia cakap dia kata bila Zul dia kata tak jadi, dia cakap Zul jangan bodoh Zul. Jangan bodoh. Sebenarnya dia kata kebanyakan peniaga di Cokro dan peniaga-peniaga Melayu termasuk kontraktor-kontraktor dia kata ramai yang menjadi Kristen. Ini senara dia. Tapi tak ada nak yang awal dah. Ini senara. Kami isi barang ni, saya bagi tunjuk nama. Ha, you tengok lah. Dan jangan terkejut kalau ada nama di antara orang siapa atau siapa yang jadi Kristian. Mana? Ini dia. Dia kata mana nak tengok? Tak boleh tengok. Selagi boleh isi. Isi dulu. Saya baru boleh saya tengok. Maknanya sekarang di Malaysia, dia gunakan alam untuk mengkristiankan orang. Sebab orang masih ada duit. Duit susah. Ambil duit pun tu. Pinjol. Dia tidak ada black and white. Nah, pinjol lama-lama. Tak boleh bayar. Dua cos. Bayar sekarang ataupun masuk Kristian. Orang pada agama, okeylah tak apalah. Tulis je. Ada. Sebab layar apa semua sekali. Rupanya tuan-tuan sebab layar tu. Bila? Bila dia mati. Bila dia mati esok, keluarga ambil lagi kubur ni, kubur ni. Rupa dia kata tak boleh jadi Kristian. Semua harta dia adalah milik Kristian. Agama Kristian dia masuk Kristian. Tuan-tuan kena beringat. Sebab tu rasanya banyaklah orang. Padahlah mesti kata dulu beratus-ratus ribu masuk Kristian. Memang betul. Banyak. Tapi saya nak cari juga. InsyaAllah mungkin akan keluar adalah harakah. Tidak keluar lagi, keluar tak datang. Tak keluar teratan, ada interview. Tapi saya dah cakap ke dia, jangan buruh nama betul. Dia kata, dia ustaz. Kita dah bincang, nak keluar adalah harakah. Ini nama dia. Tapi saya cakap dah Zul ni, silap. Tarik balik. Nama lain lah. Nama Ahmad. Zul tak benar. Tak apa. Tapi kalau tuan-tuan tak percaya, saya boleh bawa dia. Saya suruh dia cerita. Kalau tuan-tuan tak percaya benda tu. Sebab berlaku pada dia. Saya duduk jalan sebelah, dia duduk jalan sembilan. Nah, saya tolong dia kerana dia ni selalu disuruh. Walaupun kontraktor baik, orang baik, orang disuruh. Orang disuruh ni orang baik lah. Walaupun ada di antara orang disuruh tu orang yang tapi dia tak, saya baik. Sebab tu saya boleh tolong dia, saya jamin dia pinjam 10 ribu. Saya tak jadi penjamin pula. Tapi tak jamin apa pun, saya tak apa, dia bayar. Dua hari lepas, hari ni baru clear. Baru dia boleh bayar kepada orang yang dibagi pinjam itu. Saya telefon dia, telah bayar lah. Boleh bayar? Boleh bayar, Ustaz. Boleh bayar, selesai. Senang, supaya entah pula tak ada duit, boleh pinjam pula dengan dia, kalau dia percaya. Jadi saya nak cerita tuan-tuan, masalahnya ialah, sekarang ni orang gunakan alam untuk mengkristiankan orang. Dan memang ramai lah orang Melayu ni, jadi Kristian. Ini saya jadi kadang-kadang tengok, tak berapa molek perangai ni, mun Islam kok, Kristian mun. Dia tak ada apa, dia tak rasa dia Kristian sebab dia cuba orang dunia. Sekali tu, tak ada apa-apa orang apa, tak ada apa, tak ada apa, tak ada perjanjian apa. Sebab tu dia sekali. Mungkin dah lupa, tapi bila dia mati, ini dia adalah Kristian. Ini. Lalu kena beringat. Mana? Kena beringat. Anak-anak kita budak-budak modal kan, mama rentik ni. Dibagi duit sebagainya oleh pusatan Kristian. Wallahualam, ini maklumat saya tak dapat lagi. Tapi ini maklumat sahih yang saya dapat. InsyaAllah tuan-tuan, kita kena beringat tu. Kena-kena lagi tu anak-anak kita. Kita sore-sore lagi semayah masjid. Semayah terawih tak berhenti-henti. Semayah terawih 20 ka'at. Tak cukup, balik buat lagi 10. Nak ikut sunnah Nabi 40. Nabi buat 8 je. Tu sunnah dia rajin lah. Tapi maknanya tuan-tuan, anak kita tak tahu duduk mana, isteri kita tak semayah kau, isteri kita tutup aurat kau, tak tutup aurat, anak lelaki kita duduk mana, anak perempuan kita duduk mana, kita sore nak masuk syurga, rupanya anak kita sudah dikristiankan oleh orang, anak kita sudah dikristiankan oleh orang. Dah, kalau masuk sekolah agama, KNN. Atau sekolah agama pula, takut jadi KNN. Ada orang tu telefon saya, ustaz, boleh ke saya hantar anak saya tarikannya ke sekolah agama? Kenapa? Sebab apa ke sekolah agama ni orang kata subjek dia banyak, gila ustaz. Ayah gila? Saya ni ngaji sekolah agama, tak gila tu. Dia berkata,
Oh, adik dia ada. Tidak. Saya kata ada pakar pelopok masalah agama. Saya pun tahu, saya gila kok. Tidak, apa? Saya ni macam mana? Alim ke? Oh, Tok Guru, haa, tu. Kau kaya gitu, dia jawab lah. Haa, bukan promosi kita Tok Guru, tidak. Saya Tok Galu je. Haa, tapi maknanya cerita lagu tu. Takut yang dalam minda ni, takut. Ke sekolah agama, takut jadi KMM. Ada di laut tu, dia mari jumpa saya. Nak hantar ke sekolah agama ni, nak hantar ke Pakis. Oh, dia semangat lah. Tapi mari pula cikgu, abang kakak dia. Dia kata, tak sahabat nak ke sekolah agama. Budak sekolah agama ni, curi. Dia duduk asrama, curi kasut, curi selipat. Lah, rasa lah asrama. Aku dulu bercuri. Tapi tau tak ada betul itu. Curi keluar kawan. Tau tak ada, insyaAllah syurga dah. Jumpa dia halal dah. Dia kata, ingat dah, saya kata, mundur ingat dah apa curi seluar dulu. Kok mana eh? Tak ada dia tahu tak? Dia selesai lah, dia halal dah lah tu. Tidak. Tapi bila besar, tuan-tuan, saya nak sebut kepada tuan-tuan, ada di antara kagak. Kagak sekarang ni dia pakat tak? Dia meja lah rasanya. Kau-kau. Sebenarnya yang meja-meja sekarang sebanyakan kawan-kawan saya di Ma'at, dan kawan-kawan di Mesir. Ada orang meja tu tuan-tuan, di Mesir tuan-tuan, rambut siapa pun tu. Nadia Universiti Al-Azhar. Dia bulu. Dia bulu lipat. Sanggup? Sanggup? Ada. Jalan begini Mesir. Sebab dia duduk kawasan Arab ni. Kawasan pokok kaya Arab. Arab, rambut panjang dan sebagainya. Tapi lu ni jadi kagak. Rambut pendek, jaga dia okey dah cerah. Cuma so tak tinggal rokok. Tak lain semua tinggal belakang. Ni biasa. Tapi tuan-tuan yang kita paling takut. Sebab tu kita nak hantar anak kita ke sekolah agama. Supaya anak kita itu. Sebab sekolah agama ada dua lagi. Akademi ada. Agama ada. Tuan-tuan jangan takut hantar ke sekolah agama. Kalau tak boleh juga, biarlah anak tak nak pergi sekolah agama, tak apa. Tapi bagikan pendidikan agama. Sebab Kristian tengah masuk. Nama Kristian tengah masuk. Sekurang-kurangnya, okey juga. Saya tak tahu lah, betul ke tidak? Wallahualam. Ada pelajar tahfiz di Singapura. Singapura. Di Singapura, yang jadi Kristian. Budak tahfiz. Saya tak tahu kan boleh tahfiz tu jadi Kristian di Singapura. Sebab orang lain ramai yang berdakwah Kristian di Singapura. Anak. Dan dia boleh gunakan budak tahfiz. Sebab tahfiz-tahfiz ni tuan-tuan. Sebab saya belajar tahfiz. Dia belajar kalau dia setakat-setakat. Tuan nak sekolah dia asal. Dia tak belajar benda lain. Dia belajar tahfiz mata-mata. Syariah dia tak belajar. Atau usuluddin dia tak belajar. Dia belajar apa? Apa-apa-apa? Lepas tu orang main deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg. Boleh masuk Kristian. Tak ada masalah. Tapi budak tahfiz di Singapura sudah masuk Kristian, nak jadi pendakwah. Ada. Bapa Panudah. Tuan-tuan, Bapa Panudah ni siapa? Bapa Kristian Al-Fadok di negeri Mesir. Bapa Panudah nama dia. Dia apa-apa. Kalau tuan-tuan dia mari jumpa dengan tuan-tuan ceramah, dia sarak dia pula. Bapa Panudah ni dia kena ada janggut. Tanggut, coba. Oh, saya tak guru. Jangan main. Kalau dia mari sini tuan-tuan, iyalah kita kenal dah dia tu. Katalah dia, kalau dia, sebab dia bismillah, dengan nama Allah, Arab-Arab dia tak sebut lah. Dia akan ceramah ke Arab. Bahasa Arab, duduk. Kalau dia tanya tuan-tuan, tuan-tuan orang Islam? Ya Islam. Sudah berapa lama Islam? Sudah daripada lahir. Keluar-keluar tu Islam lagi. Keluar-keluar Islam. Okey, sekarang sudah gini, sudah faham Islam lama. Okey. Okey, apa yang tuan-tuan faham tentang Islam? Sudah berapa kitab tuan-tuan baca? Sudah berapa Quran tuan-tuan? Kalau kita kata hafalah inna atainaka al-kausar. Sebab dia hafal kitab dia dan dia hafal kitab. Untuk apa? Untuk dakwah. Kita nak dakwah mana? Kita pun kita tak hafal. Lagilah nak hafal kitab. Kita Bible ke sebagainya. Bible pun kita tengok pun tak nak baca. Sudah. Kita pula kita pun tak reti. Sebab tu kita kata kita tak reti. Sebab bila mari pertemuan di antara dua agama, kita tak reti dulu. Dua perayaan tentang agama kita tak reti dulu. Kalau ada hadis Nabi kata, berjalan, saya nak bapak hadis Nabi. Berjalan kamu, ketika kamu berjalan,
jangan kamu campur dengan perayaan ke satu bangsa Yahudi atau Kristian pada waktu itu, kamu akan jadi agama mereka. Kalau kita hanya dengan mereka dalam agak perayaan agama, Nabi dah sebut dalam hadis Nabi. Kenapa ya kita kata begitu? Kita kata tak boleh lah, tidak lah, tidak batal akidah lah dan sebagainya. Anak. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita kena beringat sekarang. Ada. Jadi tuan-tuan kalau rasa berminat sangat nak tahu cerita ni lebih lanjut, nak jumpa dengan yang nama Zul tadi tu, sila kontak saya. Saya boleh ditunjuk dia, sekarang saya boleh telefon, Zul, awak mari dia ke, ada orang nak jumpa dengan awak, nak tanya betul ke tidak kisah awak. Ha, ini kis-kis yang tuan-tuan kena jaga. Lain tuan-tuan tak apalah, orang tak berminat kali tengok tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan teruskan, nak cari alung dan sebagainya, ay, cari alung lah. Kita tak ada duit nak gaya ni, cari alung. Ha, lain boleh bayar, esok-esok rusak tak boleh bayar. Ada tuan-tuan kena ditawarkan Kristian ataupun Islam. Ha? Tetapi diperintahkan supaya dijalankan ikhtiar dan dilancarkan pekerjaannya itu. Sama sekali tidak disuruh melihat serta menerima apa saja yang akan berlaku kerana percaya kepada keputusan takdir itu tadi. Okay. Dalam pada itu, seorang manusia tentulah sedar bahawa walaupun ia diperintahkan berusaha, ha, kita kena sedar, walaupun kita ni ada usaha, kena ada usaha, ikhtiar dan sebagainya. Tetapi ada kalanya usaha itu kecewa, kata tuan kita. Secara skala kecewa ada. Ada kecewa, usaha, kecewa, tak berhasil. Atau hasilnya tidak sebagaimana yang diharapkan, kata tuan kita. Sementara itu pula, beberapa kejadian tidak disukainya. Semua adalah menurut keputusan yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contoh yang dirahmati Allah. Selamat tu sikit, bulan puasa. Malam ni, malam yang ke-27. Berapa hari lagi bulan puasa? 3 hari dah. 3 hari esok lah. 3 hari dengan esok. Maknanya esok Khamis, Jumaat, Sabtu. Esok mana? Oh. Jumaat, Sabtu, Ahad. Isnin. 23. 27, 28, 29, 30. Haa, dah. Malam ni malam Lailatul Qadar. Haa? Bulan Ramadan istimewa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling istimewa ialah 10 yang terakhir. 10 yang terakhir itu adalah hari-hari yang istimewa bagi umat Nabi Muhammad. Di antara 10 yang istimewa itu ialah ada malam-malam Lailatul Qadar. Apa malam Lailatul Qadar ini? Malam yang mentakdirkan amalan kita buat sikit ataupun banyak. Ha? Malam-malam Lailatul Qadar ini malam yang mentakdirkan kita. Bukan malam tu, kita kata, oh tunggu malam Lailatul Qadar, aku nak tengok lah malam ni. Dia pergi buka tikak rumah dia, dia buka pintu, dia suruh isteri dia duduk sana, dia duduk sini. Kalau mu nampak, mu beritahu aku nak tengok. Kalau aku nampak, aku beritahu mu nak tengok. Dia Lailatul Qadar, dia bukan benda. Ha, dia malam para malaikat tunggu mencari orang-orang yang hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam melakukan ibadat kepada Allah. Sebab tu kita tunggu dengan ibadat. Jangan tunggu dengan kursi, tunggu tak tidur, tunggu mana tak tunggu lagi ni. Tak ada bunyi pun, jalan-jalan dah. Ha? Dan siapa yang dapat Lailatul Qadar ini, semua dapat berlaku Lailatul Qadar kecuali orang-orang yang melakukan maksiat dengan Allah. Orang yang berkekalan di atas dosa tanpa bertaubat kepada Allah. Ha, ini orang yang tak dapat Lailatul Qadar. Sebab tu tuan-tuan, Lailatul Qadar ini, dia ada lima kata Nabi. Lima malam. Malam yang ganjil. Ha, malam yang ke-21. Saya malam 21 baru ni, saya tunggu. Saya buat amat. Bukan tunggu, duduk dah. Doa. Bangun pagi esok tuan-tuan. Saya tengok matahari gelap. Matahari, oh alhamdulillah, malam tadi Lailatul Qadar rupanya. Rupanya juga bu. Juga bu rupanya. Okey, tidak malam yang ke-21, kita tunggu malam yang ke-23. Tak ada malam yang ke-23. Kita tunggu malam yang ke-25. Tak ada malam yang ke-25. Kita tunggu malam yang ke-27.
Padahal 27, 29. Padahal 29, lepas dah pun. Sebab dia lupa. Padahal tuan-tuan, sebenarnya semua tuan-tuan yang buat amal ibadah dengan baik, dengan iman dan waktu salat, akan dapat Lailatul Qadar. Paling sikit Lailatul Qadar, tak kena pahala Allah lagi, ialah 1,000 bulan. Lepas tu kalau nak lebih, ekstra lah. Dengan qiyamul lail, dengan baca Quran, dengan ibadat. Sebab apa saya kata semua dapat Lailatul Qadar? Contoh, cuba bayangkan. Lailatul Qadar dia tunggu maghrib ni tuan-tuan. Masuk je maghrib, semua tak tunggu belakang. Sebab bermula dengan hari, hari esok bermula dengan maghrib. Allah putih bermula dengan pukul 12 kan? Islam bermula dengan maghrib. Maka maghrib ni maklum ayat-ayat. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Maka dia tunggu. Tuan-tuan, maka tu tuan-tuan buat apa? Berbuka puasa. Sebelum berbuka puasa, tuan-tuan berdoa. Jangan berdoa selepas orang azan. Kesian ke anak tu. Pula dia pun doa mana? Ya Allah, malalatul qadar, ya Allah, ampunlah. Tepik anak tu, cepat-cepat layu doa, biar pelakar ni. Sebab tu kena doa sebelum azan. Tuan-tuan doa malalatul qadar, doa apa pun lah gila. Doa ni, apa saja doa, sila. Tetapi yang maksurahnya ialah, Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahim. Tuan-tuan nak doa murah rezeki, tuan nak doa panjang umur. Tapi ada satu doa saya lupa doa dia. Wahai Tuhan, panjangkan umurku tetapi jangan sampai nyanyuk. Panjangkan umur jangan sampai nyanyuk. Minta panjang umur biar boleh buat amal ibadah dengan Allah. Lepas tu kita doa apa saja doa, insyaAllah akan dimakbulkan oleh Allah. Kalau sudah makan, makan sikit. Tidak makan banyak-banyak, tidak. Makan sikit-sikit je, makan sikit-sikit. Lepas tu pergi semayang dulu ke. Ataupun ada orang makan nasi dulu. Makan nasi dulu, cukup makan nasi. Pergi semayang, panggil anak-anak, panggil isteri-isteri, anak-anak semua sekali. Mari semayang maghrib. Sudah dapat lah, sudah semayang maghrib, relax sikit. Kalau berasa liur, meleleh air liur, nak rokok, tahan sikit malam ni tu pada. Malam ni tuan-tuan jangan isap rokok. Tuan-tuan isap rokok sikit malam ni, kalau bangkit dah karat besok, tuan tanya, aku jawab. Saya dah cakap, dia buat juga. Okey, masuk syurga. Sebab dia mudah yang masuk syurga ni. Buat benda lain, masuk syurga. Kalau ni amal miskola zarafin khairan jarang, kalau ni amal miskola zarafin, syurga lah. Benda baik, tuan kira tak kata masuk syurga, benda baik. Betul? Boleh tak kita buat dengan kawan-kawan? Okey, masuk syurga. Boleh tak? Boleh. Benda baik. Cuma kita tak tentukan lah. Itu kita gurauan dalam syurga. Takkan, maksudnya apa? Jangan gua gitu. Nah, tapi gua syurga benda baik. Benda gua syurga boleh. Tak ada masalah. Okey, jadi mana yang tuan-tuan? Kita semayang. Tunggu semayang syak. Pergi surah semayang syak. Semayang terawih. Saya sebut tuan-tuan. Semayang terawih. Semayang ni tuan-tuan. Satu malam, tuan-tuan semayang 21 rekaat. Walaupun terawih 8 rekaat. Tanpa henti. Sebabkan siang hari, tuan-tuan tak makan. Tuan-tuan tak makan, tak tegur air. Titik tak tegur. Tegur-tegur mata berbuka. Mana tuan-tuan boleh buat ibadat 21 rekaat? Mana? Tuan-tuan masuk dalam surau. Tahiyatu surau, tahiyatu masjid. Dia ada surau, ada masjid. Ada boleh tahiyatu surau? Tak ada. Sebab Islam tak ada tahiyatu surau, surau tak ada. Dalam Islam. Ada diadanya ialah tempat-tempat semayang yang dinamakan masjid. Okey. Tuan-tuan semayang qabliyah 2 rakaat. Semayang isyak 4 rakaat. Ba'diyah 2 rakaat. Jadi bermana? 10. Mana? 12. 2. 4. 8. 10. Saya kira betul dah. Sebab mana lama saya kira pun? 10. Lepas pada tu tuan-tuan buat terawih 8 rakaat. Buat terawih 8 rakaat. 18. Masuk witir juga 21. Tanpa henti. Sedangkan tengah hari tak makan. Bulan lain tuan-tuan makan. Cuba bayangkan, makan 4 kali. Nasi lemak, nasi kabu, nasi lauk, nasi dadar. Roti canai. Roti canai telur, roti canai tak telur. Telur pula. Telur ayam, telur itik, telur kubah, telur gajah. Telur boyo. Lagi?
belok. Sudah ada. Ada. Habis. Tengah hari pula makan nasi. Ika 9, ika 10, ika 11. Setiap hari tak boleh. Ada. Dia bunuh. Tak apa? Steve. Apa? Irwin. Tak boleh, tak boleh. Aku minat. Saya cukup minat dia tu. Sebab dia tengok, dia tengok apa aku beautiful tuan-tuan. Dia tengok ular beautiful, dia tengok berok beautiful, dia tengok boya beautiful. Rupanya dia turun-turun tak sepak beautiful. Bagi jak kata lalu. Kenapa tak kata beautiful? Ada. Padahal dia ni, saya lah. Kalau setara dia ni, Allah bagi hidayah dah dia masuk Islam. Sebab dia tengok binatang, orang tengok sungguh, tidak suka kita tengok takut. Dia boleh peluk dengan boya, dia boleh peluk. Ana, dengan apa saja dulu dia kejar. Kalau bagi dia ni, bagi saya lah kalau Allah nak bagi daya masuk Islam tu tuan-tuan. Nah, tapi sebab mungkin Allah tak bagi dia Islam, ada ada hidayah pada dia, maka dia mati dalam keadaan kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan boleh buat amal ibadah 21 rakaat pada malam tarawih. Ha, malam tarawih. Ha, sebab apa? Malam lain lagi malam siang lain. Makan petang pula, goreng pisang, goreng ubi, goreng keledek. Nah, malam pula, oh, seliu dah. Mana? Seliu dah. Makan nasi dan sebagainya. Nak pergi semayang, lihat macam orang tahu. Lihat, maghrib tak ada. Isyak tak ada. Jaya pergi masjid, jumpa orang saya. Tak sempatlah maghrib, isyak, surah, balas, tak boleh sempat. Dia kerja banyak dan sebagainya. Tapi bulan Ramadan, nampak buat pula. Mengapa tuan-tuan, tuan-tuan tak makan tengah hari? Tapi boleh buat berapa satu rekaat? Kerana roh kita kuat. Roh kuat ni tuan-tuan, berbakti kita boleh buat amal ibadat dengan Allah. Tapi kalau roh lemah, kita tak boleh nak buat amal ibadat banyak-banyak dengan Allah SWT. Sebab itu tuan-tuan tunggu malam ni. Tunggu dengan ibadat. InsyaAllah tuan-tuan cukup dah. Kalau tuan-tuan kata tuan-tuan nak cukup sempat semaya terawih, witir, balik rumah, dari ngawet lama setengah jam, kalau sekira setengah jam, balik rumah tidur. Bangun pagi bersahur tuan-tuan itu dinamakan qiyamul lail. Tuan-tuan bangun bersahur itu dinamakan qiyamul lail. Ha? Sebab bangun. Dia bangun mengerti Allah. Tapi kan bersahur-bersahur itu sunnah. Dan sunnah. Dia bangun itu bersahur. Dikira, dia bangun bersahur itu dikira sunnah. Ada dan qiyamul lail. Cuma silap dia dikira, dia tak rokok lima batang. Sudah makan. Tunggu subuh. Mulut dia berbau rokok, dia semayang subuh. Balik-balik dengan mulut berbau rokok. Bukan ah, tak lah. Saya bukan marah kalau saya tak rokok. Tuan-tuan lagi lah, bukan duit tuan-tuan. Tapi saya diberi mulut untuk cakap benda tu, saya cakap. Tuan-tuan suka kau, tak suka kau, nak macam mana? Mana? Sebab kita tak kalah saya rokok, bila saya rokok. Oh, imsa-imsa, ada satu tempat di Batu Lapat tu, Batu Bapak, di Gombok tu. Dia orang tua tu. Dia tengah malam, sudah senang terawih, pukul 1, pukul 2. Saya lalu bersejar pula. Saya lalu bersejar pula. Saya dia masa tak tidur kalau tua tu bulan kosong. Bila bapak tak insak, insak. Kalau saya cakap suka betul-betul. Sebab pernah balik pukul 2, pukul 3. Kita baru untuk sahur tu. Sebab waci tu dah satu roda 70-80 dah. Kerja dia 7 orang dah semua. Sahur, imsak. Beti-beti, imsak, rawat. Beti lah beti. Anak. Tuan-tuan boleh buat? Aku tak boleh buat. Saya tak boleh buat. Saya tidur lagi dia marah pula. Oh, cuba ni. Oh, tidur. Tak boleh lah. Tapi bagus dia buat kerja gitu. Jadi bermakna tuan-tuan, malam ni insyaAllah tuan-tuan tidur. Dan bangun sahur. Sahur di kira-kira. Cuma nak lebih sikit ibadat itu ialah buat semayang tahajud dan sebagainya. Sebab tu saya mengkagumi orang perempuan, orang lelaki. Orang lelaki ni dia memang kejut orang buka bersahur. Dia kejut isteri dia. Ya, bang. Sahur. Isteri dia bangrah. Masuk dia, tidur balik. Itu kebaya dia. Bila dia bangun. Dia bangun. Bila pula kejut. Sahur. Dia bangun basuh muka, basuh apa. Kena makan nasi sikit ke, makan apa sikit ke, dia tidur balik. Ataupun dia isap rokok. Tak pedas sekali. Tunggulah, tahulah. Dah. Ada yang raja subuh, dia pergi semayang subuh. Kalau raja lah, kalau tidak dia tidur balik. Nah, bangunlah pukul 7, pukul 8, pukul 9, pukul 10 dan sebagainya. Sebab tu tuan-tuan,
Di antara kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita malam Lailatul Qadar, ingat kita ada dua malam lagi peluang untuk kita mengejar Lailatul Qadar. Kejarlah dengan amalan, mudah-mudahan. Iyalah kalau Tuhan tak bagi, mungkin kita tak tahu lah bila-bila, sebab sekarang ni payah juga. Payah nak cek Lailatul Qadar sebab cerebu, masalah cerebu. Apa pula malam-malam ni pula dia? Malam-malam pula tuan-tuan, dia ada keadaan dia. Ulama sebut, malam-malam tu sunyi, cekrik tak bunyi, apa tak bunyi. Jenis-jenis binatang tak bunyi. Salahkan anjing tak berbunyi. Ha, jadi tuan-tuan baiklah mana. Okey. Lailatul Qadar tu. Dan di antara tanda-tanda Lailatul Qadar, tanda-tanda Lailatul Qadar. Tanda-tanda tahun depan. Dia dah waktu. Kalau terlalu sebab ke 1.50 lebih dah. Wallahu a'lam bishawab. Kita sebut bulan depan. Tengok ustaz-ustaz tak akan sebut mana. Esok-esok. Esok hari Jumaat. Tak ada mana? Tak ada dah? Aku sebut lagi. Tak ada. Tanda-tanda ni banyak lah. Ada zaman Nabi SAW. Tapi secara barang ni. Boleh? Boleh ya? Tapi kita selai dua rekaan. Cepat. Boleh? Di zaman Nabi dia ada pokok tumbang lah, macam tumbang lah. Bakal apa orang ni kalau pokok? Tunduk. Tunduk. Sahabat Nabi Nuh naik kuda di masjid. Ikat kuda di pokok kayu. Ada kan semayang, tengah malam pukul 4 pagi sebelum subuh. Lepas subuh duha baru dia keluar, tengok kuda tak ada. Di mana? Pokok kayu tu rupanya naik. Dia benda-benda tanda-tanda ni, Ainul yakin maksudnya ialah Allah nak suruh kita ni yakin betul. Ini betul Lailatul Qadar. Jangan-jangan 10 tahun lepas ada seorang ni, dia balik ke negara, dia tengok pokok kayu tunduk. Oh, dia cakap malam ni Lailatul Qadar. Dia pun balik malam tu tak tidur, tuan-tuan tak tidur. Dia mari sebelum subuh ke surau, pokok tu tak naik lagi. Oh, yakin dia. Dia cukup yakin. Dia cakap dengan imam. Tuk imam mari kat sana subuh, dia kata, "Mam, malam ni, malam tadi Lailatul Qadar, mam. Malam ni Lailatul Qadar." Imam kata, "Dak, ni genap pun." Saya tengok pokok kayu tu tunduk, mam. Tuk imam kata, "Memang pokok kayu tu terbalik." Allah aku, dia kata. Dah lah, aku tak tidur, dia kata. Aku tak pernah ingat tu. Ada di antara Lailatul Qadar juga ialah kalau tuan-tuan duduk di surau atau duduk di mana-mana, dia bercahaya. Cahaya bukan cahaya bulan. Cahaya Lailatul Qadar. Cahaya lain, cahaya bersinar. Apapun tuan-tuan melakukan ibadat di waktu malam, ada tuan-tuan lelaki ni dia rasa nak masuk syurga seorang. Ada masuk syurga seorang, dia tak pernah kejut orang. Kejut isteri kau, kejut anak-anak kau. Tidak, sepatutnya sunnah begitu. Tapi malam tu dia bangun seorang. Isteri dia geliat, tidur. Dia pun tidur. Dia pergi semalam. Takbir pun lah. Takbir bini dia sedar. Dia pun ngatik lah. Ngatik. Nak bunyi orang salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah. Dia tengok belakang, pintu tutup. Tengok isteri atas katil, tidur. Dia pun ngayak, naik atas katil, bucu katil tu. Dia masuk ke bawah, seling, dalam seling. Sedar lagi. Tanya, kenapa bang? Hantu raya. Mana ada hantu raya boleh pak? Ada, nak cerita dengan orang lain ni mudah. Benda pelik-pelik sikit hantu raya. Kata ulama dalam kitab, contoh rujuk dalam mustiqah hadis. Dia kata kalau suara salam itu ialah suara Lailatul Qadar. Jadi kalau tuan-tuan balik malam ni tengok kereta terapung, motor terapung tu jangan beza. Itu Lailatul Qadar lah. Nah, saya pernah masa saya di Mesir dulu tuan-tuan. Saya buat kuih. Saya menego daripada Mesir ni, Saya menego berah. Bulan Ramadan saya buat kuih. Bila isteri saya buat kuih, saya pergi ketuk pintu rumah budak-budak Malaysia. Ni saya buat kuih. Kalau tak beli, aku tak balik. Jadi dia beli. Habis. Sebab kalau dia tak beli, saya tak balik. Jadi dia beli. Ketuk saya balik, dia beli. Tapi satu malam-malam, bulan-bulan yang terakhir, bulan Ramadan yang terakhir, mungkin ada akhir Ramadan dah. Saya bangun ni. Ni sangat-sangat. Wangi dulu. Saya kita tengok anak takut main minyak wangi. Tak main, tak nak tidur pukul 2, pukul 3 pagi. Lepas pada tu saya keluar rumah takut-takut arak ni. Yalah malam-malam Lailatul Qadar ni, tak. Main minyak wangi, singit-singit. Tak juga, tapi wangi semacam. Saya tak berhati, pegang muka isteri, cium kiri, cium kanan, bosok juga. Semua dia. Dia kata-kata kita sama-sama buat kuih, sama-sama bosok dia.
Tapi bapa begini, saya yakin itu adalah mungkin Lailatul Qadar. Saja istimewanya kita semasa nak doakan, insyaAllah, doa apa dengan Allah, saya doa Allah apapun, saya minta apa yang ada sekarang lah. Ada. Tapi makna tuan apa? Lailatul Qadar ni kalau nampak, nampak lah. Ada. Kalau tuan-tuan nampak, jumpa, jumpa lah. Kalau tak jumpa, jangan risau. Setiap amalan yang kita lakukan itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa pada itu sajalah. Aku lukali hadza wa astagfirullahaladzim lillakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.